Kita ke informasi lainnya pemirsa, menjelang bulan Ramadan, harga cabai merah di pasar tradisional di Kabupaten Toba melambung tinggi. Para pedagang dan konsumen, khususnya kaum ibu, mengeluh terkait naiknya harga cabai merah. Harga cabai merah sebelumnya dijual dengan harga Rp30.000 per kilogram, namun kini naik menjadi Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogramnya. Salah seorang ibu rumah tangga, Ruslin Silitonga, mengatakan di pasar tradisional Balige untuk saat ini, semua bahan pokok mengalami kenaikan harga. Tidak hanya cabai merah saja, sayur mayur juga mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan, seperti tomat, bawang merah, dan bawang putih. Ruslin menyebutkan dengan tingginya harga bahan pokok saat ini, ia terpaksa mengurangi belanjanya untuk kebutuhan seminggu. Ruslin berharap agar pemerintah dapat memperhatikan kenaikan harga bahan pokok untuk saat ini. Di pasar pusat perbelanjaan ini memang naik tadi. Itu sangat naik tadi. Jadi kami sebagai ibu rumah tangga, biasanya kami belanja kalau untuk cabai biasa-biasa lah, sekarang kayaknya naik. Bukan cabai saja, tomat, bawang, minyak, di semuanya sembako. Jadi kami sebagai ibu rumah tangga, bagaimana lah kalau kami gajinya kecil, tidak cukup kan? Dipaksa. Biasanya beli cabainya harga berapa, Bu? Biasanya seperapat paling 7.000, 8.000. Saat ini, Bu, berapa, Bu? Sekarang seperapat, sekarang aja tempat 15.000. Sementara itu, seorang pedagang sayur mayur Hot Mauli Siregar mengatakan tingginya harga sayur mayur, khususnya harga cabai merah saat ini, tidak luput dari harga pupuk yang dibeli para petani yang begitu mahal. Kalau menurut istilahnya dari pertimbangan dari pupuk, memang sesuai ini, karena pupuk mahal. Maunya sampai pemerintah dikasihlah diturunkan pupuk sama obat-obatannya. Tomat pun di sini mahal, cabai mahal, itu yang dua-dua ini ya yang paling mahal. Tapi sesuai, karena pupuknya mahal. Jadi mohon kepada pemerintah, obat-obatan sama pupuknya diturunkanlah, dipantaulah, jangan jualan ini ditanya-tanya semua. Kalau kayak gini adalah kesempatan sama masyarakat biasa, petani. Supaya waktu dulu ini cabainya 10.000, mengeluh semua petani. Semua, apalagi anak saya, semua petani, mengeluh. Rugi semua. Tapi sekarang lah, karena ada naiknya sedikit, jadi lumayanlah yang sudah habis dulu, sudah terganti sekarang. Jadi kepada pemerintah, mohonlah, turunkanlah pupuknya sama cabainya, pupuknya sama obat-obatannya. Karena semua anak saya, semua masyarakat di kampung kami, guru-guru raja, petani khususnya semua.